Halo guys, jumpa lagi dengan saya yang pastinya di channel YouTube Ricky Manurung. Jadi di video kali ini kita akan mengklaim skin secara gratis ya guys ya. Di sini Muntun telah mengadakan beberapa event untuk mendapatkan skin gratis ya, atau berbagi-bagi skin gratis dengan syarat bisa menyelesaikan beberapa misi atau quest ya yang disediakan oleh Muntun. Dan setelah misinya kita bisa selesaikan, kita itu bisa memilih atau mendapatkan skin yang telah disediakan atau ditentukan Muntun. Oke. Nah, di sini tuh aku udah selesaikan quest atau misinya gitu dan udah tercapai, dan tinggal mengklaim atau membuka boxnya gitu, dan kita itu disuruh untuk memilih memilih satu skin dari 10 skin yang disediakan oleh Muntun. Oke, sebelum kita membuka boxnya, jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol like and subscribe YouTube ini, dan langsung aja kita ke claim skinnya. Gini ya, dan ini dia ada pusat hadiah akhir hadir akan hadir pusat hadiah akan hadir jadi sini pilih satu dari 10 skin gratis. Nah, itu yang disediakan Muntun guys. Nah, di sini aku tuh udah tercapai, udah aku selesaikan semua questnya atau misi hariannya, dan aku udah penuhi semuanya. Dan di sini juga ada beberapa kayak hak istimewa dari Muntun, kayak Star Boss untuk satu pertandingan aku tuh udah dapat ya, dan aku tuh udah mendapat 2 bintang. Jadi kita itu kayak kita nanti main menang terus kita itu jadi mendapat 2 bintang guys gitu. Jadi kita itu mendapat 2 bintang pada saat kita itu push rank gitu. Dan di sini ada juga star protection untuk 3 pertandingan. Aku udah dapat juga ya, udah aku selesaikan ini dua-duanya. Ini udah habis ya guys ya. Star protection itu udah habis karena Muntun ada-ada aja ya. Pasti membuat perlindungan bintang kita itu habis. Setelah habis baru ada-ada aja memang Muntunnya. Di sini juga ada ya quest harian biasa dan quest akhir pekan. Jadi yang quest harian biasa ini masih belum terbuka, dia masih 16 jam. Berarti bisa dikatakan ini besok jam 3 sore mungkin perputarannya ya guys ya, kemungkinan. Dan untuk quest akhir pekan ini aku udah selesaiin semuanya. Dan di sini untuk penukaran hadiahnya itu ini deh guys ya. Nih. Rank Party Skin Selection Pack. Jadi di sini dia kita buka ini untuk mendapatkan beberapa skin. Maksudnya bukan beberapa skin, yaitu cuman satu skin dari beberapa skin yang disediakan oleh Muntun. Nah, di sini ada juga kayak apa nih? Reward Hoop Spin Effect Spam. Spam effect ada juga. Oke. Sini ada kayak box juga. Ini buka untuk memilih salah satu hero berikut Valentina Ruby. Oh, ini kayak mendapatkan hero ya. Jadi kalau hero-nya udah ada, jadi diarahkan atau ditukarkan secara otomatis ke battle point. Dan di sini ada kayak apa nih? Hadiah collect minion. Ini aku udah ada ya guys ya. Ibaratnya ini kayak kita mengirim hadiah ke teman-teman ya, teman atau follower di Mobile Legends kita ya, kayak gift gitu ya. Untuk menambah apa ya yang di profil kita itu. Dan di sini juga ada Invincible Legend 7 hari. Dan seperti biasa ya, ini rare, ada fragment, dan ini ada box untuk emblem fragment. Dan yang paling intinya, pasti semua orang itu mengincar yang paling intinya itu adalah ini skin. Karena di sini dia kita harus mengumpulkan ini apa namanya, koin pesta rank ini kita harus mengumpulkannya sebanyak 150 koin. Nah, di sini aku tuh udah tersedia karena ini yang paling intinya ya. Jadi dia agak lebih mahal dari semuanya ya, dari ini beberapa item. Dan di sini aku udah mengumpulkan, dan di sini ini ada contohnya, ada skin Lesley, Balmon, ini ada Guinevere, ada kayak ini siapa namanya, Hilda, ada ini siapa ya, Natalia, ada si apa namanya ini, aduh, Karina, ada ini si apa nih namanya ini, si burung-burung itu Digi. Dia katanya ada 10 ya, kalau ini 1 2 3 4 5 6 7, 3 lagi nggak nampak, mungkin nggak muat, ada di belakang ini juga ya. Dan kita langsung tukarkan aja ya guys ya.
Oke. Di sini udah kita klaim ya, udah kita tukarkan, dan di sini kita akan gunakan sekarang. Jadi kita akan memilih skin yang kita butuhkan atau yang kita inginkan, guys. Oke, langsung aja kita tekan, karena aku nggak sabaran, guys. Sebenarnya kalau kita mendapatkan skin secara gratis ini, kita itu rasanya itu nggak sabar ya, guys ya, kayak hal yang terindah gitu, hal yang sangat bahagia gitu. Oke. Di sini udah ditentukan ya, kita itu harus mengambil skin apa yang kalian inginkan. Dan di sini aku tuh masih bingung. Aku memilih skin apa? Kalau bisa sih skin atau hero yang sering kita pakai ya, karena biar agak keren dikit ya kalau kita nanti push rank-nya. Di sini ada Balmon, ini ada Balmon Savek Point Guard. Ini yang apa itu nih ya? Yang dia pemain basket ya. Ya, ini yang pemain basket. Ini ada Gwyn. Ini yang epic kalau nggak salah, nggak, bukan ya. Ini ada Leslie, Popol. Ini Popol yang pakai tengkorak-tengkorak dinosaurus. Ada Digi, ada si Karina, Spider Lilai. Ada Zilong. Oh, ini aku udah punya ya, aku udah punya. Nah, di sini udah punya dua ini Lilia ya. Lilia udah punya, aku Zilong nggak, Karina sih nggak pernah aku pakai Karina ya. Gigi janganlah, ini nggak suka. Ini skin elite kalau nggak salah ini ya. Ini skin elite ya, spesial gitu ya, bukan skin. Iya, ini skin spesial atau elite gitu ya, atau skin yang biasa-biasa aja ya. Sepertinya Leslie lah ya, nggak ya? Atau Leslie? Coba kita akan lihat dulu Leslie ya. Leslie. Ah, ini spesial ya kan, skin spesial guys. Seperti yang ini ya. Sniper siap. Siapa targetku? Oke, ini unik dan mantap juga ya. Skinnya keren. Coba kita lihat si Balmon. Balmon Fighter ya. Ini Balmon langsung dapat ya. Itu kayaknya skin pembasket ya. Pemain basket. Ah, iya, spesial. Iya kan? Teman, ingin bermain? Ini jarang juga sih. Kok kita main sih? Aduh, kan lari. Aku mau lihat dulu ya, guys. Kita mau lihat dulu ya. Astaga, bukan mau main, guys. Oh iya, pas lah ya. Latihan. Nah, kita lihat. Kita akan lihat dulu efek dari skillnya ya. Kita akan lihat ultimate-nya. Bukan ini, cuk. Aduh, kok ini? Bangsat kau. Untuk dari segi tampilannya keren ya. Wow, ultimate-nya seperti itu, guys. Keren-keren. Kalau untuk gasing-nya. Oke, untuk skill ininya, skill 2 ya. Skill 1 ya. Tapi lebih bagus kayak ultimate-nya ya, ultimate-nya gitu ya. Sebenarnya kalau pakai Balmon ini di rank itu gampang aja, guys ya, cuma musing-musing gitu ya, karena gimana ya, dia cuma menang di apa ya, di darahnya itu yang banyak ya, tebal ya, dia kena tebal gitu ya, pakai item defense semua, jadi agak susah mati, cuman itu ada sih. Mana tadi? Oh, ini spesial sniper siap. Ultimate-nya kita lihat ultimate-nya dulu ya, guys ya. Oh, di bawahnya dia ada kayak apa gitu, guys. Simbol, bukan simbol, lambang peluru gitu ya. 4 kali. Oke, kita bikin skill 2. Wow, ada kayak bola gitu ya. Ada bola ya, bola ya. Dia seperti nenang bola. Ya, bola skill satunya. Oke. Cuman nggak terlalu apa kali ya, nggak terlalu ngejreng kali. Nah, ini Gwyn. Kalau Hilda aku udah ada ya, guys ya. Hilda sama Lydia. Yang mana deh, guys? Nah, ini spesial ya, guys ya. Ini keren juga sih. Kita lihat ultimate-nya ya.
Dari segi tampilannya unik ya, karena apa cantik bagus ya, karena dari warna ungu ya, ini warna ungu gitu ya. Oke, kita skill satunya. Cuman di sini kita harus pandai make Gwyn ini ya, pandai kayak biar aku kena skill 2 itu biar harus pas ya. Kalau nggak kena skill 2-nya dia itu bisa meleset guys, nggak ke-stun gitu musuhnya. Dari segi tampilan memang bagus ya, warnanya gitu serasi. Pilihan itu aja sih. Ini aku tahu ini skinnya gimana. Jadi di sini pilihannya ada 3 guys, ada si Lesley, si Balmon sama si Guinevere. Jadi aku bingung di sini aku mau pilih skin yang mana ya. Kalau Lesley aku make juga, Balmon enggak, akhir-akhir ini enggak pernah sama sekali aku make Balmonnya. Gwyn juga enggak pernah ya, udah jarang sekali gitu. Dari segi tampilan sih Lesley sama apa ini bagus ya Guinevere ini. Kalau Balmon seram kali, pantasan aja Balmon ini selalu dibully ya. Jadi karena mukanya itu nggak ada mukanya yang ganteng. Cobalah Mountain bikin skin Balmon itu, si Balmon ini punya wajah yang ganteng itu. Beda dulu dari skin-skin yang sebelumnya gitu ya kan. Karena mungkin dia ini apa ya, apa namanya, masuk ke kategori film apa itu ya, film yang seperti ini dia, aku lupa itu nama filmnya kan. Kita pilih apa ini guys ya, aduh bingung aku ini, aku mau pilih apa ya, Lesley atau Gwyn atau Balmon. Oke, okay, kali ini kita akan milih Lesley guys ya, fix Lesley. Oke, okay? Kita fix milih Lesley. Let's go. Oke, okay, kita udah dapat. Dan sini tidak ada lagi, kita akan claim dulu ya. Oh, udah enggak ada lagi, guys. Ini masih ada. Oh, kita ching in terlambat, cuma dapat koin doang gitu, guys. Kita masih satu, guys. Banyak ya sekarang event-event lagi keluar dibuat Mountain ya, cuman eventnya itu kita itu harus secara gacha guys. Oke guys, jadi sekian dulu ya video dari aku itu, karena kita ini khusus video tentang claim skin gratis dari pihak Mountain yang membuat event-event yang gak tahu ya kenapa ya akhir-akhir ini lagi berbaik hati mungkin Mountainnya ya. Tapi ya skin biasa pun itu gak apa-apa ya guys ya, karena itu udah berterima kasih banyak. Kita itu mempunyai koleksi skin ya, walaupun dia skin standar ya, tapi daripada nggak punya skin ya. Tapi sih sebenarnya sih yang paling utama itu skill ya. Kalau bisa sih dua-duanya guys ya, skill dan skin ya kan. Waduh, itu perpaduan yang menjreng ya. Baca. Yang bikin wih. Jika bekerja, bisa angkat dua jempol ya. Oke guys, jadi ayo, untuk review skinnya sih sebenarnya udah banyak sih para konten kreator nge-review ya, bakal aku kalau nge-reviewnya itu ya teman-teman mungkin udahlah nggak asing lagi yang udah tahu lah gitu ya, mungkin aku itu mungkin udah telat ya karena itu udah skin lama ya, nggak perlu di review atau di apa lagi ya. Jadi sekian dulu video dari saya, terima kasih teman-teman yang udah telan nonton dan udah support channel ini, walaupun cuman konten bikin claim secara gratis skinnya gitu, tapi nggak apa-apa ya guys ya, semoga teman-teman masih tertarik ya dengan skinnya gitu dan video saya gitu. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa.